あいうえおかししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームコーゾロップでいこう立ちつってとるてきたなに胸のりしよう。 Oke guys, kalau kalian pengen link downloadnya itu ada di deskripsi paling bawah, jadi kalian cek aja link downloadnya itu ada di deskripsi paling bawah. Dan saya tuh tidak tahu moodnya tuh kayak gimana guys, karena saya langsung bikin gitu ya guys, langsung record bikin gitu ya guys. Jadi mohon maaf, saya reviewnya jujur. Nah di sini tuh kalian tidak boleh memasukkan akun apapun. Terus cara downloadnya itu gimana? Jadi kan di sini tuh ada dua aplikasi sama OBB. Nah kalian tuh ini tuh masih berbentuk file PDF atau apa, pokoknya kalian harus ekstrak dulu. Nah setelah diekstrak, kalian tuh pasang dulu aplikasinya. Setelah itu kalian pergi lagi ke ekstrakan yang kalian udah ekstrak, lalu kalian pilih file OBB. Nanti itu ada OBB titik nama gamenya. Nah kalian pindahkan ke file OBB. Nah file OBB nya itu ada di penyimpanan internal. Terus kalian pilih Android. Setelah itu kalian salin atau tempel ke file yang namanya OBB sama data gitu ya. Nama filenya itu OBB sama satu lagi nama filenya itu adalah data, seperti itu. Jadi kalian ekstrak dulu, setelah itu kalian cari file nama filenya itu untuk dipindahkan ke file OBB nya itu OBB dan nama gamenya gitu ya guys. Nah terus kalian salin ke OBB, file OBB dan data, seperti itu guys. Mohon maaf saya nggak ngasih tutorial cara downloadnya karena karena kan di sini judulnya juga bagi-bagi link download gitu ya guys, jadi bukan cara download. Soalnya saya tuh keburu lupa gitu guys, lupa untuk direcord gitu. Kupikir ini tuh si gamenya itu jadi langsung aplikasi gitu, jadi nggak saya record dan ternyata salah gitu, salah dugaan gitu guys. Nah ya udah, mohon maaf gitu. Terus kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Yang jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Kalau kalian nggak ngerti juga, kalian bisa lihat aja di deskripsi. Oke, kalau misalnya kalian nggak bisa, saya bakalan cantumin di deskripsi cara downloadnya itu bagaimana, step-stepnya. Tapi saya menggunakan gak tahu pin komen atau saya tulis di deskripsi gitu ya guys. Kalian bisa lihat aja di bawah gitu ya guys, kalau kalian gak ngerti kalau aku bicara yang tadi. Terus di sini tuh kayaknya sih unlimited coin sama diamond sih ya. Soalnya kan ini masih dalam misi gitu ya guys, kalian harus penuhi 3 misi dulu atau berapa gitu. Pokoknya nanti tuh bakalan si moodnya itu bakalan berfungsi gitu kalau nggak salah. Soalnya tuh nggak bisa beli item gitu guys kalau misalnya tidak sesuai dengan level gitu, kalau nggak salah gitu. Oke, loading guys, ntar tuh kan soalnya ini masih training gitu. Entahlah apa yang membuat unlimitednya gitu, karena kan ini masih tahap training, jadi saya bingung gitu apa yang terbarunya, apa moodnya gitu. Soalnya ini masih itu koinnya berkurang gitu guys.
nggak kayak gitu. Saya nggak tahu ya ini apa moodnya gitu, mohon maaf misalnya gagal moodnya, karena saya tuh bingung gitu guys, apa yang jadi moodnya gitu. Soalnya soalnya koinnya kan saya beli item ternyata berkurang. Terus apalagi ya, bisa komen di bawah lah ya nanti moodnya kayak gimana. Soalnya di websitenya itu, di aku downloadnya itu di MC Devil, itu katanya unlimited gitu. Nggak tahu di Android tuan, duh saya lupa sumpah, katanya unlimited money sama diamond, tapi pas aku coba nggak ada efeknya gitu. Apakah harus gimana dulu, entahlah ya guys, mohon maaf soalnya saya nggak tahu juga gitu guys mau gimana gitu. Bingung ya. Mantap kan, mampus kau ya. Mission complete. Huhuy. Tuh ya, kita mau ngecek gitu, maksudnya tuh apa sih yang jadi moodnya gitu ya guys, apa yang jadikan mood gitu. Karena menurut aku ini sedikit pusing gitu, kepala pusing tujuh keliling gitu. Tuh apa yang dijadikan mood gitu ya guys, apanya gitu, keselipet dah. Masuknya tuh kan ini, kita tuh harus gimana gitu, apa yang moodnya gitu, apakah unlimited money-nya kah atau apanya kah. Please ya ya. Aduh pusing sumpah. Tapi nggak ada perubahan sama sekali gitu guys. Tolong buat kalian jangan ngehujat video saya, karena saya tuh nggak mengambil di website Android One atau MC Devil, karena saya tuh paling dua website itu, dan ternyata nggak, dan menurut aku moodnya itu cacat gitu, apa gitu, aku masih bertanya-tanya gitu, apa moodnya gitu. Kalau MC Devil kan dia punya YouTube, nah kalian bisa komen aja di YouTube-nya dia. Soalnya saya nggak tahu gitu guys, apa moodnya coba, ya Allah ya Robi. Ya, dan see you the next video. Bye bye. Dah. Dadah. 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 Dadah.